pisangnya didol oleh duit 1.000 bingung isi tabung gas loro guys karek 50.000 guys ngisi minyak 2 liter entong guys wes entong duitnya beradal kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi sahabat dengan channel saya The Berandal Kebun. Pada H+7 ini saya akan coba membawa turun pisang dan nanti kita akan update untuk perkembangan harga buah pisang pada H+7 setelah lebaran. Nah, berhubung ini sudah pada mulai matang juga nih sahabat sebagian, jadi ini masak di pohon dan sebagian sudah dimakan burung. Nanti kita akan susun ke motor grendong dan nanti kita akan bawa ke tempat langganan kita, Bos Ajabra. Di sana nanti kita akan update perkembangan harga terbaru untuk buah pisang. Oke sahabat, kita akan tata dulu di motor grendong untuk buah pisangnya. Kita sudah atur muatan buah pisang ke motor grendong. Nanti kita akan tambahkan lagi di belakang rumah sekitar 1 tandan lagi. Nanti ada tambahan lagi tabung gas di atas. Nah, di sini sistemnya seperti ini. Dan ini tidak ada rem belakang ya, sahabat. Ini manginduk remnya 125, enggak ada rem. Oke, akan kita lanjut untuk membawa buah pisangnya ke pengepul. Wes ora ndek duit, berandal kebun ora ndek duit. Entek go nyangoni bocah lebaran wingi. Karek. Duit wis kosong. Iye raine iki di syuting. Wes ora ndek duit, kandhani kok. Angel-angel. Wes. Pisang murah oleh ente duit piro Kang Udin? Setengah hari 370. 370 lho. Oleh 370. Murah margane. Walaupun murah. Piro? Mas Pur. Mas Pur. Iki rong rit iki biasane serit iki geran dadi yo 240.000. 240.000 ndeleng. Notane. Lho, iki tukoke rokok iki mu, Mas. Notane. Tanduk. Untuk informasi harga tanduk sekarang 2.000. Ramas Rp1.000. Iki apa iki J iki? Raja. Oh. Pisang raja 1.200. Apa meneh? Ambon 1.500. Ambon 1.500 Ambon. Nah. Nih. Seperti sampah ini pisangnya ini, guys. Pisangnya seperti sampah, bakulnya manyun. Pisang muli rong tengah, Jakarta tapi. Terus dimuat semobil mau. Tadi sudah dimuat. Sama mobil. Iki wis kaya sampah, guys. Pisangnya jadi sampah. Inilah habis lebaran H+7 ki ya Mas Pur. +7 apa +8 iki? +8 ya. Pokoknya ya itulah +7 +8. Iki berandal kebun mau diturunkan dulu. Nanti oleh piro mbuh. Penting didokkan dulu. No, pisangnya iki. Pisangnya urung mahal, guys. Nih, Cak Udin sambat. Di setekane podo dipangan PSD coklat. Pisang gak tau ngene biasane dadi ngene iki. Pisange dawa-dawa diapakno iku. Yo, Mas. Jan pisange kuning ringin koyo emas iki. Nek wis rokok udut rampung pur diwangi berandal kebun pur, ngedokne pisange pur. Nah, kita timbang, guys. Punyanya berandal kebun, guys.
Kita timbang. 112 kilo, guys. Mine piro, guys? Mine piro, guys? Sik, diitung dhisik, guys. Pur dipati ngitung, Pur. Diuncal-uncal ngono lho, Pur. Ayo Cak Ude diwangi nang ngitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 kok 11 pedan 11 tandan guys. Oleh 1 kintal, bersihnya 1 kintal 1 kilo guys. Oleh duit 100.000 guys. Lumayan gak boleh ngebul. Rame 1.000 guys. Oleh duit 100.000 guys. Oleh duit 100.000 guys. Ya Allah guys, numpak motor grandonge ora muat lo guys. Ya nanti perkembangan ke depan mudah-mudahan pisangnya naik lagi guys. Nah kita update ini ya guys, untuk informasi untuk rekan-rekan di Kemutul, untuk hari ini pisang akan tutup dulu 2 hari ke depan, tunggu muat dulu ke Kajarta dulu, dibawa ke Kajarta. Jakarta kan udah ngomong. Kajarta apa Jakarta? Kajarta, Cok. Oke, guys, itu tadi upload kita untuk harga pisang. Untuk harga pisang saya ulangi lagi, untuk rames ada lilin, ada ambon lumut, harga ini pisang muli juga Rp1.000. Ini yang ambon 1.500 atau 1.500. Pisang tanduk. No, yang di ujung sana guys, tak zoomnya dulu. Pisang tanduk 2.000. Nah, itu informasi harga sebentar. Dan ini untuk raja, pisang rajanya 1.500. Oke, sekian dulu update dari Brandal Kebun. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat petani pisang di seluruh Indonesia, untuk khususnya untuk wilayah Lampung bagian Kelumbayan. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak videonya Brandal Kebun. Ini dari si Hai Si Hai dulu, dari rekan-rekan Brandal Kebun ada Cak Udin. Halo Cak Udin. Semangat Cak Udin. Halo. Halo Mas Pur. Mas Pur. Enggak patah semangat ini. Semangat. Bisa murah. Nah ini Brandal Kebun guys. Ku guys. Oleh duit 1.000 perak. Iki susuk 1.000 guys, reneng susuk guys. Guys, pokoknya disyukuri wae guys. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak video ini Brandal Kebun. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bila taufik wal hidayah wal barokah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bumi Lampung, Tanggamus. 42